Sebuah mobil yang diduga rombongan Menteri Lingkungan dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar dilaporkan mengalami tabrakan beruntun. Tragedi itu terjadi di Jalan Ayani, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan pada Kamis 24 Maret 2022. Akibatnya, 8 mobil unit yang berada di belakang tampak berdempetan dan ringsek di bagian depan. Meski jumlah mobil mengalami kerusakan, namun tak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Mobil yang terlibat kecelakaan pun diamankan Polres Banjarbaru.